Hello my friend, welcome back to channel Setan Gaming Play Flavor House. Okay my friend. Wow, berantakan sekali my friend. Pertama-tama kita rapi-rapi dulu ya teman-teman. Rapi-rapi dulu. Nah, simpan di situ. Geser-geser. Okay, nice. Supaya enak ya geraknya my friend. Dan misi pertama, one mission. Buang sampah. Okay, ini sampahnya teman-teman. Saja my friend. 1 2 3 and ya pakai ini sampah. Oh bukan, bukan sampah. Oh ini apakah ini sampah my friend? Oh sampah juga. Jadi yaitu pertama-tama misinya buang sampah dulu ya teman-teman. Buang sampah. Nah, sampah di sini banyak. Sesudah buang sampah itu, saya akan mendekor-dekor ruangan ini menjadi ruangan yang sangat bagus ya, my friend. Ruangan-ruangan yang sangat bagus, dari mulai tembok yang bolong saya semen dan saya ganti cat warna ya. Dan yang mudah saja terlebih dahulu, pertama-tamanya itu buang sampah. Okay, aduh, banyak sekali misinya teman-teman. Kita mengumpulkan uang di sini untuk membuat rumah saya sendiri agar direnovasinya lebih bagus ya teman-teman. Wow, kotor sekali. Buang sampah, masih ada satu sampah nih. Nah, di dapur sukses nih ada 9 sampah. Okay. Sukses. Kita dapat 20 koin dan di dapur tetapkan item yang disorot. Manakah item yang disorot? Oh, ini my friend. Lukisan. Okay, lukisannya jadi tidak betul posisinya. Okay, saya betulkan dulu, simpan di sini saja. Okay, nice, sudah betul. Dan oh, ini jam dinding belum pas. Okay, saya betulkan dulu. Nice, sudah betul. Dan apa ini? Jual item yang disorot. Mana? Oh, ini kah? Oh, dijual langsung hilang, teman-teman. Oke. Mana lagi nih item yang disorot nih? Oh, ini kah? Oh, ini yang disorot, teman-teman. Okay, nice. Dan sekarang masih misi di dapur, yaitu kursi ruang makan. Beli kursi ruang makan. Okay. Saya ke shop dulu teman-teman. Kursi itu mana ya? Ini peralatan dapur nih. Oh, tapi belum ada kursi di sini. Atau masih terkunci ya? Kita search kursi. Ini kursi anak-anak. Kursi kambing tua. Oh, ini kursi ruang makan nih. Nah, ini dia. Okay. Aduh, saya harus beli 4 teman-teman, menggantinya yang baru. Okay. 2 lagi my friend. Satu lagi saya yang biru ya, karena supaya sama.
Oke, nice. Isi sudah selesai untuk kursi. Oh, sebentar. Satu lagi, my friend. Kursi ruang makannya. Oh, bukan, salah beli kayaknya. Saya nih, satu lagi nih. Yang tadi sudah beres, sekarang kursi ruang makan sangat ringan. Aduh, bingung kayaknya nih, teman-teman. Oke lah, kita yang lain dulu saja supaya lebih mudah. Kita buang-buang sampah terlebih dahulu. Oh ya, dan teman-teman, bagi yang suka videonya boleh di like and subscribe ya. Waduh, rumah kotor amat ini. Oke, ini sudah selesai dan sekarang buang sampahnya di koridor. Oh, sebentar, ini nih kamar mandi kotor sekali, teman-teman. Ada 4 sampah di sini nih. Saya cari-cari dulu sampahnya. Oh, ini bukan sampah ya. Oh, ini dia sampah. Oke, semua sampah sudah selesai dan sekarang jual item yang disorot. Nah, ini dia yang jelek. Saya jual dengan harga berapa ini? Oh, 60. Oke, nah, dan sekarang tinggal cuci-cuci. Oke, sekarang saya cuci ini. Yang kotor-kotor saya lap. Mana lagi nih? Oh, ini nih basah ini. Wajar sih kalau ini di kamar mandi basah juga. Dan sekarang di kamar mandi pemegang pemanas. Apa maksudnya ini? Pemegang pemanas senang. Apa maksudnya? Oh, tidak. Pakai ini? Oh, bukan. Aduh, sepertinya saya harus ke misi yang lain dulu, teman-teman, sambil cari-cari dulu. Dan di sini ruangan hijau. Ya, saya buang-buang sampah terlebih dahulu yang mudah-mudah. Oh, my cat kucing. Wow, itu juga kucing ini jatuh. Aduh, TV ini sekarang bagus. Oh, saya bisa meningkatkan level tangan, teman-teman. Jadi upgrade ya, setangan itu menjadi lebih berotot, lebih cepat 50%. Lebih cepat nih pengerjaannya, teman-teman. Buang sampah, satu lagi sampahnya mana nih? Nah, ini dia sampahnya. Dan sekarang jual item yang disorot. Oh, ini kursi. Kursi ini dan ini. Oh, saya ganti dengan sofa multi dudukan Sancho. Oke. Sofa. Waduh, ada kunci nih. Oh, bisa saya buka.
Oke, saya langsung beli. Dan sekarang tinggal beli kursi kulit berlengan. Kursi kulit. Nah, ini dia, buka lagi kuncinya. Kita simpan di sini, teman-teman. Oke, nice. Dan sekarang ke ruangan depan. Di sini sudah beres ya, teman-teman. Ruangan depan buang sampah lagi nih saya nih. Aduh, ini bukan sampah, bro. Oke, nice. Dan sekarang ruangan depan ditetapkan item yang disorot. Nah, ini jadi teman-teman, saya betulkan lagi di sini. Waduh, mudah sekali nih. Kalau di rumah saja malas main game, beres-beres itu senang ya. Oh, ini item yang disorot jatuh. Saya kesinikan saja supaya pas. Nice. Ini juga tanggung, teman-teman. Mana lagi nih item yang disorot? Oh, tidak ada kah? Padahal ada satu lagi nih harusnya nih. Oh, ini teman-teman. Aduh, sorry, sorry. Nice. Dan sekarang saya harus ke kamar tidur buang sampah. Waduh, waduh. Ini apa ya? Hijau-hijau, merah-merah, ungu-ungu. Oh, ini yang tadi, teman-teman. Pintu yang berbeda. Oh, ini juga sudah. Berarti yang ini nih. Oh, sudah. Yang ini nih. Oh, sudah. Yang mana dong? Kamar tidur tadi. Oke, di sini teman-teman, pemegang pemanas saya beli. Oke, nice. Dan suspensi pendek, oke. Okay. Dan tinggal tempel saja di sini. Nice. Dan sudah selesai, teman-teman. Dan sekarang kita ke kamar tidur buang sampah. Ini bukankah? Bukan, ini bukan. Oh, di sini kan? Oke, bisa keluar sini nih. Kembali ke kantor kalau ke situ tuh. Waduh, ini tanggung. Mungkin saya di sini dulu, teman-teman. Maaf. Videonya kurang seru nih. Ke ruang makan. Agak pusing saya nih.
Oh yang ini teman-teman tadi itu tuh. Nice. Ini kamar tidur kok nggak ketemu ya? Aneh sekali ini. Atau saya yang aneh nih. Berkeliling-keliling mulu. Sudah ketemu. Nah, mungkin saya ganti misi, my friend. Tetapkan item yang disorot di tempat penyimpanan makanan ya. Nah, di sini item-item yang disorot nih banyak juga nih. Tempat penyimpanan makanan buang sampah. Oke. Sudah, dan sekarang tinggal satu misinya my friend, dan kita bisa menyelesaikan semua misi ini. Tinggal kamar tidur buang sampah. Dan yang anehnya itu kamar tidur itu di mana ya? Apakah saya yang bingung ini nih? Atau gamenya yang salah ini? Ini sini kembali ke kantor. Waduh, benar-benar gamenya kayaknya nih. Ini yang tadi. Ke sini kamar mandi. Kamar tidur mana? Itu sudah tinggal ke sini. Ini ruang keluarga. Tidak ada pintu lagi. Oh ini teman-teman. Waduh ini dia. I'm sorry my friend. I'm sorry. Maafkan saya teman-teman. Saya tidak lihat di sini. Ternyata ruangannya di sini. Aduh, dekat ruang keluarga. Pintunya sih agak ketutup. Bingung saya. Jadi bisa pintunya bersebelahan sih soalnya teman-teman. Oke, my friend, misi sudah selesai dan semua musuh sudah beres. Oh, saya mendapatkan gaji luar biasa $12,000. Oke, selesai, my friend. Dan saya akan melihat dulu misi apa selanjutnya. Lanjutkan. Dan uang kita ada $22,000. Oke teman-teman, nanti saya perbaiki ya rumah-rumah ini. Rumah saya, kantor saya menjadi ruangan yang bagus. Dengan membeli
kamar ini, kasur, jendela, hordeng, tanaman ataupun gelas dan tempat pencuci piring saya menjadikan untuk bagus. Dan di misi selanjutnya itu ada di sini ya. Oh, ada 4. Dan mungkin teman-teman sampai di sini saja dulu videonya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dalam video ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Bila kalian suka boleh di like dan subscribe channel Setan Gaming ini. Oke, okay? Thank you.